Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia. Paus mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Roma pada Selasa 3 September 2024. Saat hendak menuju ke Hotel Paus Fransiskus, terlihat melambaikan tangan dari kendaraannya. Selama berada di Jakarta, Paus Fransiskus menggunakan kendaraan Kijang Innova Zenix. Pada 4 September tahun 2024, Paus Fransiskus akan melakukan kunjungan ke Istana Negara bertemu Presiden Joko Widodo.